Dilansir dari detik.com, pengusaha asal Samarinda, Kalimantan Timur, Kaltim, Haji Suryansyah terbang ke Jakarta untuk menemui Suhut Arif 70 tahun. Dia prihatin kepada kakek Suhut yang viral dimarahi Baim Wong. Pengusaha yang akrab disapa Haji Sasa itu mendatangi kediaman kakek Suhut di daerah Jalan Sentiong, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Selasa, tanggal 12 Oktober tahun 2021. Alhamdulillah sudah ketemu sama beliau Pak Suhut, dan tadi saya langsung ajak jalan-jalan dan makan buat hibur hatinya yang sempat terluka, kata Haji Sasa saat dihubungi Detikkom, Rabu, tanggal 13 Oktober tahun 2021. Selain itu, dia memberikan santunan uang 10 juta rupiah kepada kakek suhut sebagai modal berjualan buku. Haji Sasa mengaku hatinya terketuk setelah melihat video kakek suhut yang viral lantaran dimarahi Baim Wong karena dianggap sebagai pengemis. Dia bukan ngemis kok, dia nawarkan dagangannya, tapi oleh orang itu, Bai Wong, dianggap ngemis. Walaupun, seandainya memang pengemis, sebagai orang tua nggak pantas diperlakukan seperti itu, katanya. Sasa berjanji akan membiayai kehidupan kakek Suhud dan anak-anaknya yang sudah di PHK. Dia mengatakan kakek Suhud tak memiliki rumah dan sehari-harinya tinggal di rumah orang tua menantunya dan berdagang buku-buku agama. Tadi saya sudah berikan nomor HP saya. Jadi kalau Pak Suhud dan keluarganya jika ada apa-apa bisa hubungi saya. Insya Allah saya bantu, ungkapnya. Saya harap kejadian seperti yang dialami Pak Suhut tak terulang kembali. Sebagai masyarakat, harusnya kita saling menghormati. Apalagi kepada orang tua, saya juga sudah menganggap Pak Suhut sebagai orang tua angkat saya, imbuhnya. Kondisi kakek Suhut yang sudah berumur dan memiliki penyakit stroke membuat banyak masyarakat menaruh empati dan memberikan bantuan, terlebih sejak videonya viral. Sebagian besar masyarakat biasa maupun kalangan artis memberikan donasi ke Kakek Suhut.